swastiastu. Ngiring iraga sareng sami. Jingatian keindahan lan kekayaan Pulau Dewata. Khusus nih Keuskupan Denpasar. Welcome to Diocese of Denpasar. Keuskupan Denpasar adalah satu dari ke-37 keuskupan Indonesia, termasuk keuskupan yang kecil. Wilayahnya sangat luas, meliputi dua provinsi, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau terdiri dari tiga pulau, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Jumlah umatnya sekitar 40.000 jiwa yang Katolik, dan kira-kira 0,5% dari total penduduk. Yang jelas bahwa setiap 4 tahun selalu ada yang namanya jumpa orang muda Katolik sekeuskupan Denpasar. Dan selama ini semuanya berjalan dengan sangat baik. Orang-orang muda pada antusias mengikuti kegiatan ini, karena inilah sarana pembinaan bagi mereka sendiri. Beberapa kali diadakan kegiatan bersama dengan orang-orang muda dari agama lain. Pernah diadakan pentas seni lintas agama, di mana yang hadir itu bukan hanya orang muda Katolik, tetapi ada juga yang Hindu, Muslim, Buddha, bahkan Konfutsu hadir dalam pentas seni lintas agama itu. Dan dalam rangka Asian Youth Day, kami dengan gembira, sukacita menerima para peserta untuk melaksanakan live-in. Semoga mereka senang juga dan bahagia berada di wilayah Keuskupan Denpasar. Ya, sekali lagi selamat datang kepada para peserta. Semoga bahagia dan senang. Kepada semua orang muda Katolik yang akan melaksanakan Asian Youth Day di Indonesia, dan mereka semua yang akan live in di Pulau Bali, di Keuskupan Denpasar ini, saya mengucapkan selamat datang dan sekaligus memberkati mereka semua, dan kiranya mereka memperoleh kesehatan rohani dan jasmani, dapat belajar banyak dari kegiatan Asian Youth Day ini. Dan kepada mereka semua, kiranya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberkati mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
enjoy the happiness of the multicultural. We are waiting for you and see you in Asian Youth Day 2017. Dadah!